Toko cat utama terbakar di Jalan MT Haryono, Karangkidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, sekira pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Kebakaran toko cat ini berhasil dipadamkan petugas pemadam pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Namun, petugas masih kesulitan melakukan sterilisasi asap dampak dari kebakaran yang terjebak di ruangan toko cat tersebut. Ventilasi udara yang buruk menjadi penyebab petugas kesulitan mengurai asap. Ditambah bau menyengat dari bahan cat dan tiner yang terbakar. Jam 3? Iya. ART? Yang tahu pertama dulu. Itu sumber api dari mana itu, Pak? Lantai 2. Itu bagian apa, Pak? Apakah gudang? Gudang. Itu persikannya gimana, Pak? Maksudnya langsung gede atau? Ya, tahunya itu ada suara-suara ledakan gitu. Terus setelah itu? Ya, dia mungkin calling lain-lainnya tuh. Terus yang akhirnya kebakar yang lantai mana, Pak? Yang lantai 2 separuh. Separuh. Tapi udah padam jam berapa? Udah padam, Pak, ya? Jam berapa tadi padamnya? Tadi terakhir kalau satu udah terakhir total ya. Jam 7.30 atau jam 8 kurang lebih ya. Udah padam. Ini proses pembersihan berarti ya? Iya, di bawah. Tapi atas belum berani, masih panas aja. Masih panas ya, Pak? Ini toko cat atau apa aja, Pak? Ini toko cat. Toko cat ya, Pak, ya? Iya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.